Guys. Jadi ini merupakan kebun yang dimanfaatkan untuk nanas ya. Jadi ada lahan kosong yang tidak dipakai lalu ditanami buah nanas seperti itu. Dan ini menghasilkan ya, karena memang lahan kosong tidak ditanami apapun lalu kita tanami pohon nanas. Nah, lalu dari mana? Ya, dari itu gratis dari apa ketika kita beli di pasar buahnya lalu tunasnya tidak kita buang tapi kita langsung tancapkan atau ditanam di tanah begitu. Nah, lalu kemudian sering panen buah nanas dan itu tunasnya tidak kita buang, langsung kita tanam langsung di sekitarnya, di apa namanya, sampingnya begitu ya, agar semakin banyak buah nanas yang tumbuh. Nah, ini kan juga buah nanas. Ini masih mentah kan? Karena warnanya masih sangat hijau. Ini masih ungu. Kalau matang itu biasanya warnanya berubah menjadi kuning-kuning ke oranye. Ya, oranye dan kekuningan lah. Seperti itu. Jadi gitu guys. Jadi mari kita manfaatkan kebun kita kalau punya lahan kosong. Jangan dibiarkan begitu saja, tapi kita bisa manfaatkan untuk tanaman-tanaman kebun, tanaman-tanaman berbuah, entah itu sayuran atau buah-buahan seperti itu ya. Nah, ini sangat banyak sekali guys. Oke ya, jadi begitu, ada laba-laba itu. Oh, oke. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Oke.